Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sadayana, patepang dari sarang ustazah dinten ieu. Ayeuna urang bakalan diajar bahasa Sunda bab hiji, nyaeta nguruskeun diri sorangan. Oke. Nah, naon ya tujuan pembelajarannya? Apa ya tujuan pembelajarannya? Yaitu kalian mampu mengenal teks deskripsi tentang merawat diri dalam bahasa Sunda. Oke, upami ustazah sampurasun, berarti dijawabna rampes. Biasanya sampurasun. Alhamdulillah, tenun sadayana. Wilujeng enjing. Nah, ayeuna orang diajar maca heula, maca wacana di halaman hiji. Judulna ngariksa sakujur badan atau menjaga seluruh badan. Nah, orang macana ngangge suku kata. Kita belajar membaca menggunakan suku kata. Nah, simak ustazah ya. Ngariksa sakujur badan. Sababaraha cara ngariksa sakujur badan. Carana nyaeta getol mandi, getol ngosok huntu, getol ngabersihan kamar, tesagala dihuapkeun kana barang dahar, getol olahraga. Nah, ayeuna barudak tiasa ngulangnya. Upami teu acan tiasa keras diulang-ulang dugi ka tiasa. Silakan diulang-ulang sampai bisa dan sampai lancar. Oke, terus naon ya isi teks tadi teh? Apa ya isi teks yang tadi? Yaitu ada 5 kegiatan cara untuk menjaga badan. Anu kahijinya eta getol mandi. Nah, berarti urang teh kedah getol mandi, harus rajin mandi. Kunaon? Supados henteu enggal sakit, henteu aya kuman. Nya, sehat setiap hari. Nah, jadi kita harus selalu mandi. Anu kadua nya eta tinggal gambarna. Ngabersihan kamar, getol ngabersihan kamar. Supados untuk kara rotor di kamar teh supaya tidak kotor dan tidak berantakan, harus BRTT. Anu katilu nyaeta teu sagala diuapkeun dina dahar, tidak segala dimasukkan ketika makan. Jadi makannya secukupnya, dahar secukupna. Nah, anu salajengna nyaeta aya budak nuju olahraga ya main bola. Ada anak sedang bermain bola, artinya getol olahraga, kedah getol olahraga setiap hari, kedah rajin olahraga nawai, tiasa main bal, tiasa lari, tiasa main sepeda, penting kurang tiap hari olahraga. Nah, anak terakhirnya eta getol ngosok kuntu, getol ngosok waos, rajin menyikat gigi. Nah, lihat ya giginya, kalau yang bagus, kalau yang bersih itu senang giginya juga. Tapi kalau kotor nanti gigi kita juga bolong-bolong ya, dan tidak sehat dan membuat tidak nyaman. Baik, itu adalah kegiatan untuk menjaga badan dalam bahasa Sunda. Nah, di sini ada kamus alit atau kamus kecil ya. Ini kosakata untuk bisa kita kenal dan kita hafal. Ada kamar, artinya ruang tidur, baju, artinya baju, sepatu, artinya sepatu, tas, artinya tas, waos, artinya gigi atau huntu ya, odol, yaitu pasta gigi, ngosok waos, artinya menyikat gigi, ngumbah panangan, artinya
mencuci tangan. Kasur artinya tempat tidur. Mandi artinya mandi. Baik, karena tadi sudah mengenal cara menjaga badan, sekarang kita latihan halaman 5-6 bagian D-nya saja. Urang kerjakeun nomor 1 dugikeun nomor 10. Kebiasaan anu luyu atau teluyu jeung aturan ku cara dicakra. Pilih jawaban yang benar dengan cara disilang. Ya. Contoh anu nomor 1 mandi 2 kali sapoe. Benar atau napi salah? Upami benar, silang anu benerna. Upami salah, silang anu salahna. Nah, anu kedua, tugasna nyaeta latihan halaman 6-7 bagian E-na umpul. Nah, pasangkan gambar di hadap ieu jeung kecap anu aya di gigir. Silakan kalian pasangkan kata dengan gambar yang sesuai. Tadi sudah disampaikan di kamus alit ya, bisa direview ulang. Oke, mun sakitu anu tiasa dipaparkeun upami aya anu kirang jelas. Mangga di sampaikan ke ustazahnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.